saya di Gatomo. Nama saya Hendri Liatomo. Nama saya Hendri Liatomo. Saya yang ditugaskan sebagai eksekutor untuk mengurusi mobil tersebut. Dan pada saat kejadian itu, saya dan rekan-rekan sebesar-besarnya meminta maaf kepada terutama TNI Angkatan Darat dan Bapak Babinsa Pak Nurhadin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak, atas apa yang kemarin kita lakukan itu salah. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi, Pak, saya minta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah perbuat dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Berarti Bang Hendri itu sebagai koordinator memegang surat tugas nggak dari pihak? Ya, hanya apa yang membuat surat tugas? Yang lain tidak ada ya? Kalau izin bertanya, selama pandemi ini apakah apa namanya perlawanan seperti ini dilakukan berapa kali? Selama pandemi ini satu tahun terakhir sudah melakukan. Oke, selama pandemi ini berlangsung, apakah kegiatan ini rutin dilaksanakan atau ini baru kejadian pertama kali dari Bang Hendri sendiri? Selama ini baru pertama kali ini yang saya terjerat. Selamat siang Mas Hendri, terima kasih. Saya Anggi dari TVRI. Mas Hendri salah satu dari koordinator dari debt collector yang bertugas pada hari itu melakukan penagihan terhadap korbannya Mas Hendri ini ya. Saya ingin mendengar secara gamblang, Mas Hendri selaku koordinator tahu atau tidak terhadap do and don't sebelum apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, ataukah Mas Hendri memang sudah mengetahui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, debt collector hanya boleh debt collector hanya boleh melakukan sejauh mana terhadap tindakan kepada nasabahnya, begitu. Terima kasih. Kalau secara aturan saya paham. Mungkin kemarin karena memang udah kelelahan kita sendiri sampai terjadi kayak begitu. Artinya Mas Hendri mengakui bahwasanya tindakan Mas Hendri keluar dari jalur begitu? Ya, saya mengakui bahwa tindakan saya keluar dari jalur.